Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa sholat subuh berjamaah. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair yang bagus untuk kita renungkan. Di mana seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Wa kam min alilin ashahinan min ad-dahri. Fa kam min fatan amsa wa asbaha dhahika. Wa qad nusizat aqfanuhu wa huwa la yadri. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi. Wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. وَقَدْ كُبِدَتْ أَزْوَ أَرْوَاهُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. Seorang penyair mengatakan, تَزَوَّدْ مِنَ التَّقْوَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِ إِذَا جَنَّ اللَّيْلُ هَلْ تَعِيسُ إِلَى الْفَجْرِ. Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba, apakah engkau masih bisa hidup hingga waktu fajar. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Wa kam min alilin ashahinan min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit yang masih bisa hidup beberapa lama. Fakam min fatan amsa wa asbaha dhahikan. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi dan petang hari. Wa qad nusizat aqfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya. Wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki-laki. Wa qad kubidat arwahuhum lailatal qadri. Padahal ruh mereka telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bait-bait syair ini memberikan faedah kepada kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada satupun jiwa yang selamat dari kematian. Ibrah kematian, kata para ulama, bukan di mana kita mati, tapi bagaimana kita mati. Kalau kita melihat sejarah yang dicatat para ulama salaf, ada beberapa sejarah yang menarik untuk kita bahas saat kematian orang-orang yang dianggap mulia dalam sejarah. Contoh saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tatkala detik-detik wafatnya,
Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha selaku putrinya melantunkan bait-bait syair. Di mana bait-bait syair ini terkandung padanya ungkapan-ungkapan kesedihan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai anakku, kuli katakan. Waja'at saqratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang membuat orang lari darinya. Artinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ingin mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa siapapun manusianya pasti disentuh kematian, termasuk dirinya. Dan itulah yang membuat orang lari darinya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an saat ditusuk oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu, saat detik sakaratul maut, anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an itu berada di sampingnya. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya bunai, letakkan kedua pipiku di tanah." Akhirnya kemudian Umar radhiyallahu anhu diturunkan dari dipannya, kemudian diletakkan di tanah, kemudian pipinya diletakkan di bumi, kemudian mengatakan, "Ya waili, sungguh celaka aku dan sungguh celaka ibuku kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosaku." Kemudian Umar radhiyallahu anhu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan Khalifah Ma'mun ma'ruf, seorang khalifah yang berakidah Mu'tazilah, saat detik-detik wafatnya dia mengatakan, "Ya man la yazulu mulku, irham man kazzala mulku." Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, sayangi kepada orang yang telah hilang kekuasaannya. Dan perkataan yang sama dikatakan oleh Al-Imam Al-Wathiq, masih kerabat Khalifah Ma'mun, saat detik-detik wafatnya dia juga mengatakan, "Ya ma la yazulu mulkuh irham man qad zala mulkuh." Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, sayangi kepada zat yang telah hilang kekuasaannya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah ma'ruf, Umar bin Abdul Aziz, saat detik-detik wafatnya dia membacakan surah Al-Haqqah ayat 28-29, "Ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah." Duhai kiranya harta yang kubangga-banggakan sia-sia, tidak ada manfaatnya saat kematian datang. Duhai kiranya kekuasaan yang ku agung-agungkan pun tidak ada manfaatnya sampai kematian datang. Begitulah para ulama mengkisahkan bagaimana manusia-manusia mulia saat detik-detik wafatnya. Abu Bakar, Umar radhiyallahu an takut kalau-kalau seandainya kematian mereka suul khatimah. Dan harusnya kita juga seperti itu. Karena dalam syair ini dikatakan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailun hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekallah ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika malam telah tiba apakah engkau masih bisa hidup hingga pagi hari. Tidak ada yang tahu, ikhwan. Karena ulama mengatakan, "An-naumu akhuhul maut." Bahwa tidur itu saudara kematian. Betapa banyak orang-orang yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Makanya dari sini kata para ulama, kalau orang ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah, itu sangat mudah sekali. Kalau orang-orang ingin menghendaki kematiannya husnul khatimah, itu tanda-tandanya sangat mudah sekali. Apa itu? Lakukan ibadah sebelum tidur.
Kalau sebelum tidur dia melakukan ibadah banyak, mungkin dia berwudu, mungkin dia salat, mungkin dia berdoa, mungkin dia membaca Al-Quran, atau mungkin dia berzikir, kemudian dia tertidur, maka tidurnya dianggap ibadah. Kalaupun seandainya Allah bangunkan, maka dia dibangunkan di atas fitrah. Tapi kalaupun diwafatkan, maka pasti diwafatkan di atas kebaikan. Karena orang tidak tahu orang tidur itu, apakah besok bangun atau tidak, siapa yang tahu. Kemudian wakam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang-orang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit. Ada orang yang mengatakan bahwa dengan kesombongannya bahwa dia tidak akan mati karena tidak ada penyakit yang menyentuhnya. Rupanya dia pula yang pertama meninggal sebelum orang yang sakit bertahun meringkuk dalam pembaringan. Kan banyak, apalagi kemarin saat corona kan, nampak pagi siang ngopi dengan kita, ngobrol dengan kita, besoknya kena vaksin mati. Nampak gagah badannya, mati juga. Bukan mati karena suntik vaksin, ya memang sudah waktunya dia mati. Wa kam min alilin ashahina minad dahri. Dan betapa banyak orang-orang yang sakit yang masih bisa bertahan hidup hingga lama. Kita lihat di rumah sakit itu, kadang-kadang ada orang yang menjaga orang yang sakit, yang menjaga mati duluan, yang sakit pula tak mati-mati. Karena sakit itu bukan tanda kematian. Begitu juga sehat bukan tanda kehidupan. Karena kematian itu sudah ditakdirkan masalahnya. Ada seorang raja yang sangat kaya raya, penuh dengan kekuasaan, sombong dia, bawa pasukan dia. Tiba-tiba di tengah jalan dihadang oleh orang yang nampaknya dia fakir, menghalangi jalan sang raja ini. Kemudian sang raja marah dan mengatakan, "Man an, siapa kamu? Menghindar kau dari jalanku?" Maka orang ini mengatakan, "Tidak, aku tidak akan menghindar dari jalanmu sampai aku ada hajat dan keperluan kepadamu." Maka orang-orang yang dibawa sang raja congkak zalim ini, sombong ini, berusaha untuk menyingkirkan orang yang menghalangi itu. Tapi sang raja kemudian turun dari kudanya dan mengatakan, "Ada apa dengan kamu?" Maka orang ini mengatakan, "Ada hajat keperluan kepadamu, tetapi hanya saya dan kamu saja. Jangan bawa prajuritmu." Akhirnya kemudian menyingkirlah sang raja dengan orang fakir tadi. Setelah berdua-duaan, sang raja mengatakan, "Man an, siapa kamu?" Maka orang ini mengatakan, "Ana malakul maut, saya adalah malaikat maut." Kemudian dicabut rohnya sang raja zalim ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, siapa yang tahu kematian? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sedang berdua duduk bersama perdana menterinya, ngobrol di sebuah ruangan. Tiba-tiba pintu diketuk. Kemudian Nabi Allah Sulaiman membuka pintu itu. Rupanya nampak orang yang sangat hitam, legam, menakutkan, dan matanya sangat tajam memandang perdana menteri itu. Kemudian ngobrol sebentar dengan Nabi Allah Sulaiman, orang yang menakutkan itu pergi. Sang menteri ngomong kepada Nabi Allah Sulaiman, "Siapa dia?" Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Huwa malakul maut." Dia adalah malaikat maut, mau mencabut nyawa seseorang. Maka sang perdana menteri ini ngomong kepada Nabi Allah Sulaiman, "Jangan-jangan itu nyawaku yang akan dicabut, wahai Sulaiman. Bawa aku dengan kekuatan awanmu pergi dari sini. Terserah kau tempatkan di mana, akasal jangan dia dipertemukan dengan aku," katanya. Akhirnya Sulaiman, karena dia menundukkan angin dan juga awan, maka kemudian Nabi Allah Sulaiman dengan orang ini pergi, rupanya sampai di India.
Ketika turun dari awan, rupanya orang yang menakutkan itu sudah menunggu di situ. Subhanallah. Akhirnya dicabutlah nyawa dia. Dari sini Allah katakan, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti menembus, walaupun kau bentengi rumah kamu dengan benteng yang sangat kokoh sekalipun. Malaikat maut tidak ada pantangan dengan benteng. Kalau waktunya mati, mati. Maka di sini, wa kam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min alilin ashahina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal tanpa didahului sakit, dan betapa banyak pula orang sakit pasti bisa bertahan hidup dengan lama. Fa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak-anak muda yang tertawa di pagi hari dan petang hari, padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Bahkan menurut penelitian para pakar, tingkat kematian hari ini antara orang-orang tua dan anak-anak muda itu lebih banyak dialami anak muda dibandingkan orang tua. Beda kalau dulu ya. Kalau dulu mungkin orang tua lebih banyak meninggal dibandingkan anak muda. Tapi hari ini terbalik. Justru anak-anak muda itu mati duluan sebelum orang tua. Tentu karena banyak faktor. Entah karena narkoba, entah karena minuman-minuman keras, belum lagi hidup di perjalanan gitu ya, dengan trek-trekan sepeda motor dan macam-macam. Sehingga tingkat kematian anak muda itu jauh lebih banyak dibandingkan orang tua. Dari sini kita katakan bahwa tua bukan alamat kematian, muda juga bukan berarti jauh dari kematian. Kematian itu menyasar siapa saja. Apalagi anak-anak muda di zaman sekarang gitu. Orang tua lama matinya karena di rumah saja. Yang suka ke jalan itu kan anak-anak muda tuh, yang bisa naik motor itu. Kita hati-hati ditabrak orang, enggak hati-hati nabrak orang. Ya. Makanya di sini, kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda-pemuda tertawa di pagi hari dan petang hari, padahal kafan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Ada seorang syekh bercerita, ada anak muda. Anak muda ini subhanallah tidak malu untuk membaca Al-Quran, karena di zaman itu kan belum ada handphone. Jadi kalau ingin membaca Quran ya harus bawa mushaf kemana-mana. Lain sekarang Allah mudahkan. Wanita haid sekarang ini dimudahkan bisa baca Quran dari handphone. Tapi dulu orang kalau baca Quran harus bawa mushaf. Bahkan ada mushaf itu, ada mushaf mini, mushaf saku. Bisa ditaruh di saku kita dan bisa digunakan untuk kemana saja. Jadi anak muda ini saking cintanya dengan Al-Quran, dia tidak pernah meninggalkan Quran. Di pesawat dia baca Quran, di kereta dia baca Quran, di bus dia baca Quran, tidak malu dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi identitas hidupnya. Sampai satu hari Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kematiannya dengan cara kecelakaan. Jadi dia naik mobil, kemudian tabrakan dengan hebat sekali, sampai akhirnya koma. Kemudian dia pun dibawa ke mustasyfa, ke salah satu rumah sakit. Maka sang alim, ada seorang alim, berziarah kepada anak muda ini. Subhanallah, kata sang alim ini, anak muda ini sepanjang perjalanan, dari mulai dia tertabrak mobilnya kemudian hancur, dia pun luka-luka dan dia pun koma, tapi lisannya tidak pernah diam dari qiraatul Quran. Apa yang dibaca? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini yang diulang-ulang. Surah Najm. Wan najmi idza hawa
Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa. Tidaklah Muhammad berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, yang keluar dari lisannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dia mati dalam kalimat in huwa illa wahyun yuha. Anak muda tapi mati di atas husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Karena setiap manusia itu akan dibangkitkan sebagaimana kematiannya. Kalau dia meninggal saat membaca Quran, maka dibangkitkan juga saat membaca Quran. Kalau dia meninggal saat sujud, seperti yang terjadi kepada seorang budak hitam yang legam yang dibawa oleh Abdullah ibn Mubarak dari kota Madinah menuju Syam, karena budak ini saleh, ingin dipertunjukkan kepada para ulama-ulama yang ada di Syam bahwa masih ada orang-orang yang mustajab doa. Tiba-tiba setelah budak ini mendengar bahwa dia akan diperkenalkan dengan para ulama karena dia mustajab doa, sebab ketika ahlu Makkah melaksanakan istisqa tidak turun hujan, tiba-tiba budak hitam ini berdoa, tahu-tahu turun hujan. Jadi Abdullah ibn Mubarak heran dengan kealiman sang budak ini, sehingga dia ingin membawanya ke Syam, ke Irak sana. Ketika budak ini tahu dia akan dibawa ke Irak, dia minta izin kepada Abdullah ibn Mubarak untuk berwudu, kemudian solat dua rakaat. Dalam sujudnya dia meminta agar diwafatkan, dan dia mustajab doa. Ketika dia sujud lama tidak bangkit-bangkit, rupanya meninggal. Maka man mata ala syai'in, siapa yang mati dalam bentuk apapun, maka dia pun akan dibangkitkan seperti itu. Kalau dia mati dalam posisi sujud, maka dibangkitkan ketika sujud. Atau di zaman Nabi SAW ketika hajjatul wada, ada seseorang naik unta kemudian jatuh dari unta di atas kain ihramnya kemudian meninggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yub'athuna yawmal qiyamati mulabbiyan, dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dan dia sedang mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitulah manusia. Tentu ini yang husnul khatimah. Yang sul khatimah tentu beda lagi. Kemudian wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Lihat bayi-bayi itu yang harusnya mereka secara logika harusnya panjanglah usianya bayi-bayi itu. Tapi betapa banyak bayi-bayi yang meninggal sebelum dia balik. Banyak sekali. Entah bayi itu dibunuh orang tuanya atau karena memang Allah takdirkan kematiannya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa kematian itu tidak pernah melihat usia. Mau bayi, mau remaja, mau dewasa, mau anak muda, mau sudah tua, kematian itu menyasar kepada siapapun. Karena kematian itu sebuah kepastian yang pasti dialami manusia. Datangnya pun tanpa pemberitahuan. Dan dia bukan akhir dari sebuah perjalanan. Wa kam min arushin zayyanuha li zawjiha wa qad kubidat az arwahuhum laylata qadri. Betapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mereka para mempelai laki-laki, padahal ruhnya telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadar. Kita sering mendengar berita seorang pengantin yang baru menikah, tahu-tahu ketika akan meninggal. Saya lihat di YouTube itu ada orang habis akan meninggal dia. Bahkan ketika hantaran, maksudnya mau melaksanakan akad naik mobil gitu dengan keluarganya, kecelakaan tuh, masuk jurang, mati semua sah pengantin-pengantinnya. Padahal pengantin sebelum meninggal, saya yakin malamnya itu sudah menghayal dia. Pastilah menghayal. Yang namanya pengantin pasti menghayal.
tapi dia tidak pernah menghayal kematian, dia menghayal kesenangan. Tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti ada jatah kematiannya. Tetapi saya ulang dari awal bahwa ibrah itu bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Karena ada orang yang kemudian pergi haji atau umrah, mereka sanggup haji dan umrah, tapi menunggu tua. Alasannya, saya ingin mati di kota Mekah. Dan itu banyak alasan-alasan seperti itu. Sampai ada seseorang itu bertanya, "Ustaz, doakan saya," katanya. "Saya sudah haji berkali-kali," katanya, "tapi doa saya tidak dikabulkannya." Jadi katakan kepada wanita itu, "Lah, bukankah di Mekah itu banyak tempat-tempat mustajab doa? Di Madinah juga sama, ada raudhah di situ. Antara mimbar dan kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab doa. Kenapa doamu tidak dikabulkan?" Kemudian sang wanita ini mengatakan bahwa buktinya aku tidak dikabul-kabulkan doa. "Lalu doa apa yang kau panjatkan?" Dia mengatakan, "Saya ingin mati di kota Mekah," katanya. "Buktinya saya masih hidup," katanya. Dia pikir orang mati di kota Mekah itu langsung masuk surga, mungkin begitu. Jadi kalau ada orang yang berpikir seperti ini, antum ngomong saja sama orang itu, "Antum bisa bahasa Arab?" "Tidak bisa." Jangan mati di sana. Malaikat sana nanyanya pakai bahasa Arab. Mati sini aja lah, nanya pakai bahasa Melayu. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa ada orang-orang yang Allah takdirkan kematiannya indah, indah sekali. Tapi ada yang Allah takdirkan kematiannya su'ul khatimah. Ada seorang syekh bercerita, di zaman ulama salaf dulu, ada seorang soleh, anak muda soleh, anak muda yang sangat soleh sekali. Dia seorang muadzin, seorang yang suka mengumandangkan azan. Kalau orang dulu kan azan pakai menara, naik ke atas. Sekarang pakai mic saja kan. Sekarang dulu orang dulu naik ke atas menara supaya suaranya terdengar. Lah menara masjidnya itu berdekatan dengan gereja. Menara masjidnya itu berdekatan dengan gereja. Dan di gereja itu ada biarawati wanita yang sangat cantik. Apabila dia sedang mengumandangkan azan, wajahnya tertatap kepada wanita cantik biarawati gereja itu. Entah setan apa yang merasuki jiwanya, akhirnya dia pun, karena setiap hari azan, setiap itu pula dia melihat, dan wanita itu pula melihat dia, Allah takdirkanlah jatuh cinta dua sejoli ini. Zaman dulu tidak ada handphone. Kalau sekarang ya minta nomor telepon, minta WhatsApp, minta grup gitu ya. Zaman dulu ya masih kecil-kecil kan, pakai surat linting bahasanya. Di surat gitu ya, itu udah senang tuh, bahagia luar biasa itu. Baru pegang suratnya, belum pegang orangnya. Orang dulu kan begitu. Baru lewat saja, enggak natap udah senang. Akhirnya kepikiran dia ingin meminangnya. Namanya biarawati kan tidak boleh menikah masalahnya. Tapi kadang sudah cinta. Anak muda ini beranikan diri datang ke gereja, kemudian bertanya kepada orang tuanya, ditunjukkan orang tuanya, tapi orang tuanya menolak mentah-mentah. Kenapa? Biarawati tidak boleh kawin. Ya. Akhirnya kemudian dia pun sakit di atas cintanya, sampai dia terbaring, kemudian sakit parah. Gurunya seorang alim menasihati anak muda ini dan mengatakan, "Apa tidak ada wanita lain kecuali wanita itu bukan muslim? Dia seorang Nasrani, banyak wanita muslimah." Tapi anak muda ini mengatakan, "Tidak, hatiku sudah tertambat kepada dia. Bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan dia." Kata sang alim, "Bagaimana kau mendapatkannya? Dia Nasrani. Pun bapaknya tidak menyetujui pernikahanmu, sudah tinggalkan saja daripada kau sakit seperti ini." Tiba-tiba anak muda ini mengatakan, "Demi Allah wahai Syekh, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan aku berjumpa dengan dia di dunia, janganlah Allah takdirkan aku tidak berjumpa dia di akhirat," katanya.
Kata Syekh mengatakan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya aku akan berjumpa dengan dia di akhirat? Kemudian dia mengatakan, kafartu bidini wa amantu bidiniha. Aku kafir dengan agamaku dan aku beriman dengan wanita itu. Subhanallah. Pindah agama. Kafartu bidini wa amantu bidiniha. Aku kufur dengan agamaku dan aku beriman dengan agama dia. Kemudian dia mati. Subhanallah. Satu tahun setelahnya, kemudian wanita itu mendengar bahwa laki-laki yang mencintainya sakit kemudian meninggal. Dia pun sakit. Sakit di atas cinta dua-duanya. Maka Syekh ini mendatangi wanita itu dan menasihati. Wanita itu juga mengatakan, engkau sudah tahu masalahku dengan laki-laki itu, wahai tuan. Ya, sudah tahu. Kemudian dia pun mengatakan kalimat yang sama, kalau Allah takdirkan aku tidak berjumpa dengan dia di dunia, janganlah kemudian Allah takdirkan aku tidak berjumpa di akhirat, katanya. Kata Syekh ini, bagaimana caranya? Dia mengatakan, kafartu bidini wa amantu bidinihi. Aku kufur dengan agamaku Nasrani, aku beriman dengan agama dia Muslim. Subhanallah. Allah pisahkan di dunia, Allah pisahkan lagi di akhirat. Enggak ketemu. Yang satu masuk Nasrani, yang satu pula masuk Islam, agak-agak silang. Ya. Tapi begitulah kematian. Sampai ada seorang syekh juga bercerita, ada anak muda saleh, talabul ilmi. Dia mencari pekerjaan. Akhirnya kemudian dia dapatlah pekerjaan di kapal yang suka mengangkut kontainer-kontainer besar dari negara ke negara. Akhirnya dia pun naiklah ke kapal tersebut. Kebetulan kapal ini mengarah ke India. Karena dasarnya orang alim, dia berusaha berdakwah di atas kapal itu. Di kapal itu tidak pernah ada orang azan, dia azan. Tidak pernah ada orang komat, dia komat. Tidak ada orang pernah solat berjamaah, dia ajak orang satu kapal solat jamaah. Senanglah orang-orang kapal itu. Sampai pada waktunya kapal ini menyandar di sebuah kota isinya maksiat. Kota itu maksiat semuanya. Kemudian setelah tahu anak muda ini bahwa kapalnya harus ngedok di situ, bersandar di situ karena harus menurunkan barang dan menaikkan barang, dia pun tidak berani turun karena dia tahu ini negara syubhat. Tetapi kawan-kawannya berusaha untuk mengajak dia, ayolah turun, masa kau enggak bosan di kapal, katanya. Turunlah, nengok-nengok saja. Tapi anak muda ini tak mau. Sampai pada waktunya entah setan apa yang merasuk kepada dia. Penasaran kenapa kawan-kawannya setiap hari turun, pagi, pulang, petang, begitu. Jadi ikuti dari belakang. Rupanya kawan-kawannya mengarah ke mana? Ke tempat lokalisasi. Ke tempat pelacuran, narkoba, khamr dan begitu seterusnya. Langsung dia pergi. Ketika melihat, langsung dia pergi. Sebelum dia pergi, Allah takdirkan wajahnya ditatapkan dengan seorang wanita pelacur yang sangat cantik. Kemudian dia pergi. Disitulah setan masuk ke dalam pikirannya. Karena dia sendirian dalam kapal, kawan-kawannya bermaksiat. Ingat bahwa serigala itu lebih senang menerkam satu kambing yang keluar dari kawanannya dibandingkan rumah dengan kawanannya. Lebih tergoda dia. Dibayangkan oleh setan tentang keindahan wanita itu. Akhirnya tanpa diajak dia turun. Mendekati tempat lokalisasi itu, rupanya berjumpa pula dengan wanita itu. Entah setan apa yang merasuk, akhirnya kemudian lambat laun dia tersedot dalam dunia perzinahan. Sampai akhirnya dia pula yang paling parah dari kawan-kawannya yang parah. Sudah 2 bulan, 3 bulan kapal itu harus pergi. Rupanya semua penumpang kapal itu, nakoda-nakodanya, awak-awak kapalnya dah masuk. Anak muda pula tak ada. Dia yang paling soleh, dia pula yang tak ada di kapal. Sehingga sang nakoda ini mengatakan, mana itu anak muda yang soleh itu, mana? Maka orang-orang mengatakan, si fulan telah tersesat. Si fulan lebih buruk daripada kami, katanya. Kalau begitu, bawa dia, masukkan ke kapal, kita mau berangkat balik. Akhirnya kawan-kawannya turun. Rupanya laki-laki itu sedang teler bersama seorang wanita pelacur.
Mau diajak balik tak mau dia. Dia mengatakan kalau kalian mau balik, baliklah katanya, aku di sini saja. Subhanallah. Tetapi karena tanggung jawab nahkoda, dia mengatakan angkat ikat mau ke kapal. Karena orang mabuk. Sampai di kapal, pulanglah. Sudah tidak ada suara azan, tidak ada suara qoma, tidak ada solat jamaah, tidak ada orang ngaji lagi. Sampai satu malam, tiba-tiba di satu kamar kapal itu berteriak luar biasa kesakitan. Yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Rupa yang berteriak itu anak muda yang soleh itu. Orang-orang panik di tengah lautan. Akhirnya kemudian orang-orang pun bingung. Bagaimana ini katanya? Ada apa dengan dia? Rupanya sebelum sampai beberapa hari ke tempatnya, anak muda itu meninggal. Ketika dimasukkan ke rumah sakit dan dicek, rupanya dia terkena penyakit AIDS. Naudzubillah. Lihat, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kematiannya seperti ini. Su'ul khatimah. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agama. Karena banyak orang-orang yang tidak tahu akhir daripada kehidupannya. Ada yang Allah akhiri dengan kebaikan alhamdulillah, tapi ada orang-orang yang Allah akhiri dengan su'ul khatimah naudzubillah. Dan kisah ini banyak. Lihat kalau kita di Batam saja. Kita melihat, kadang-kadang kita di Batam ini baru tahu setelah kita melihat YouTube, setelah viral, baca koran, kan? Ketika kita membaca ada seorang wanita pelacur tahu-tahu ditikam di hotel gitu kan, mati dia habis melakukan zina. Naudzubillah. Atau berita-berita di Nusantara kan, yang habis berzina kemudian dibunuh, dimutilasi. Gimana ini kematiannya, kawan? Ya. Maksudnya tidak usah jauh-jauh kita cerita di negeri orang gitu ya. Di negeri kita saja. Sampai waktu saya di Bengkong tuh, ada seorang RW, tidak sebut Bengkong mananya, mati di tandas, di kamar mandi. Tersungkur gitu, kayak sujud di kamar mandi. Rupanya kelakuannya dia itu memang suka jual lahan, ceritanya. Jadi ya biasalah tuan takur di Batam, ya, jual lahan. Nanti dijual lagi ke orang, dijual lagi sampai surat dipotopo-topo. Dia juga yang jual tuh. Sampai akhirnya di demo orang. Entah malamnya habis dugem, katanya ceritanya habis dugem. Kemudian paginya ditemukan dia sedang sujud di kamar mandi, matinya sedang sujud di kamar mandi. Mungkin dia merasakan sakit yang luar biasa, pegang perutnya sampai sujud. Coba meninggal di kamar mandi, habis dugem lagi. Kemudian orang menuntut soal urusan tanah lagi. Bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah? Nah, ini terjadi. Makanya di sini, kenapa kemudian bait-bait syair ini mengatakan bahwa kematian itu tidak ada tanda-tanda jelas. Anak kecil bisa mati, orang sehat bisa mati, orang kaya bisa mati, para pejabat, para pemimpin, semua bisa mati. Tidak ada yang lepas dari kematian. Herannya, ada di antara kita itu yang setiap hari melihat ada orang mati. Jelas, kita sendiri suka memandikan orang mati, bahkan mengantarkan ke kuburan, bahkan masuk pula ke liang lahat. Tapi sedikit sekali orang yang mengambil ibroh bahwa kita juga akan mati seperti dia. Itu masalahnya. Kan kita hari-hari melihat orang kematian. Kenapa coba orang kemudian keras hatinya tidak mengambil ibroh dari kematian bahwa kita akan mati? Karena yang namanya kematian itu setiap hari ada beritanya, sehingga rasanya biasa saja. Coba kalau kematian itu mungkin setahun sekali, mungkin orang takut kan itu. Tapi karena hari-hari mati, di sini mati, nanti besok di sana mati, bahkan kita pula yang memandikan orang mati, sudah biasa jadinya. Kebiasaan itulah menjadikan kematian bukan perkara yang luar biasa bagi kita. Itu pula yang menjadikan kita tidak bisa mengambil ibrah kematian. Padahal orang yang cerdas itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang introspeksi.
dan orang yang mempersiapkan setelah kematiannya. Artinya orang yang tidak cerdas itu orang yang tidak pernah introspeksi dan orang yang tidak pernah mempersiapkan setelah kematiannya. Itulah orang bodoh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat jejak-jejak pendahulu kita, jangankan orang biasa sekelas para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati, dan Rasul meninggal di usia 63 tahun. Dan umatnya pun kurang lebih daripada usia nabinya. Makanya Rasul mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70. Artinya kalau kita usianya sekarang 40 atau di atas kepala 40 gitu atau 50, berarti sudah dekat tuh. Padahal itu sendiri tidak bisa kita prediksi kan. Betapa banyak orang-orang yang sudah 70 tahun lah usianya, merasa dia akan hidup selamanya. 70 tahun. Atau mungkin lewat daripada 70 tahun, seolah-olah enggak akan mati dia. Padahal sudah lewat tuh. Rasul mengatakan wa qalilun mayujawizu dzalik, sedikit yang melewati itu. Artinya sudah lewat daripada 70 tahun kan. Lah kenapa orang tidak mengambil ibrah kematian cuma? Ya, sekali lagi karena hari-hari kita melihat kematian jadi biasa kita melihatnya. Tetapi sekali lagi bagi kita orang yang beriman, tentu kematian adalah akhir daripada penderitaan. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, kematian itu awal daripada penderitaan. Wallahu alam. Mudah-mudahan mengambil ibrah dari ceramah singkat ini. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.